kita nggak bisa nemuin lokasi tepatnya sih, cuman jadinya anonim doang. Tapi yang penting sih channelnya bisa diambil kembali lewat pertarungan yang berat sesama hacker, asik, hacker white dan hacker black. Dan setelah 24 jam itu, akhirnya kita bisa rebut kembali. Nah sekarang udah ada di tangan kita lagi, dari emailnya udah ada di tangan kita udah ganti semua. Terus kita lagi coba recovery nih, karena banyak sekali video-video yang ternyata hilang kan. Terus subscribernya juga banyak yang berkurang, tapi itu gak apa-apa lah maksudnya. Cuma video-video aja, ada video kenangan gala dari almarhum Vanessa, ada banyak sih. Jadi kita lagi coba untuk recovery file-file itu bisa recover lagi nggak, maksudnya bisa dapat lagi nggak gitu. Apa aja sih yang dirugikan? Itu aja sih tadi, subscriber kita berkurang, tapi itu nggak apa-apa, itu kan nggak terlalu gimana banget. Terus kemudian yang paling rugi sih kalau sampai video-video kenangan-kenangan yang aku udah pernah podcast dengan beberapa orang, termasuk yang sangat memorable, ada dengan almarhum Laura juga, terus ada siapa gitu, itu yang hilang kan sayang ya. Kalau bisa sih sebenarnya yang memorable banget kita bisa dapat lagi gitu loh videonya. Nah, jadi ada ini enggak sih ketakutan? Takut apa? Takut hilang. Oh iya, ada lah pasti. Kita kan biar gimana juga pasti ngeri juga. Teman-teman juga yang main YouTube pada ngubungin kan. Jadi insecure juga, takutnya bisa hilang juga. Gue bilang mah apapun itu bisa terjadi, namanya juga sekarang ini kan juga banyak hacker ya. Cuman paling enggak kan kita safety-nya dulu kita jaga. Karena kalau safety-nya kita jaga tapi memang akhirnya harus hilang, kita juga gak bisa ngapa-ngapain kan, paling kecuali minta bantuan. Tapi saya terima kasih banyak sih sama YouTube Indonesia, karena YouTube Indonesia itu banyak sekali ngasih waktunya mereka untuk bisa mencari tahu dan menginvestigasi apa yang terjadi dengan YouTube-ku selama 7-8 hari. Jadi mereka bekerja keras untuk bisa dapetin itu kembali. Terima kasih banyak YouTube Indonesia sih. Jadi sekarang penjagaannya apa aja? Kita ganti paspor, terus kita pakai lebih secure mungkin dengan 2-way apa outtick apalah gitu ya. Terus kemudian kita coba untuk ngelihat kalau misalnya ada spam yang nggak perlu, kita hapus-hapusin semua. Itu sih 3 hal itu. Tapi dengan jadinya juga nggak nyangka ya sebelumnya ya? Nggak nyangka, kalau nyangka nggak bakal kehack dong Wak, ya kan? Jadi emang suatu hal yang tidak kita sangka memang sering banget terjadi. Cuman mungkin banyak orang yang kayak ngelihat gue kok ngebawain keadaan ini nyantai gitu. Nah, gue selalu punya prinsip dari pengalaman gue ya, memang segala sesuatu yang punya kita akan kembali ke kita gitu. Kalau yang memang bukan punya kita, apapun usaha kita ya tidak akan kembali. Yang penting berusaha dan berdoa aja. Dan gue cukup ikhlas lah, maksudnya gue juga dari YouTube gue yang itu, gue udah banyak sekali punya banyak kenangan, momen, dan itu juga membantu dalam karir hidup gue juga. Menurut gue itu hal yang patut disyukuri aja udah. Terima kasih kan ya. Thank you ya. Berarti kan dengan baliknya setelah akun YouTube-nya ini kan, gue kan sempat story tuh bahwa ya udah ditutupin semua apa-apa, segala macam. Yeah. Jadi kan baliknya akun ini berarti bakal ada cepat banget gitu. Amin. Dalam waktu sesingkat-singkatnya kita akan bisa aktif lagi. Karena kemarin kan memang kita udah hopeless tuh. Soalnya kita gak dapat kabar selama 7 hari, lemes juga ya. Maksudnya anak-anak, terutama anak-anak gue. Karena mereka berpikir ya kalau YouTube itu udah gak ada, yang bagian divisi Curhat Bang gak kerja lagi gitu. Cuma ternyata akhirnya ada good news kan. Dan akhirnya anak-anak semuanya akhirnya berasa hidup lagi lah. Karena ini kan tim ya, tim punya. Kalau gue kan cuma sebagai support aja. Ya itulah, memang nama hidup kan. Kalau lu udah ikhlas, pasti ada sesuatu yang baik yang akan datang.